Lagi apa terus? Tolong aku. Wih, ganteng makan tomat. Oke, okay, guys, selamat siang. Senang bisa ketemu kembali di hari Minggu 15 September ini. Ya, nggak terasa kita sudah berada di pertengahan September. Hari Minggu yang cerah. Saya sekarang berada di Gor Wimpi untuk menjemput si Matthew yang baru saja menyelesaikan latihan reguler latihan badminton ya. Jadi setelah menyelesaikan serangkaian latihan yang dipandu oleh coachnya, dan ini tadi ada dua orang coachnya, mereka sekarang relaksasi otot. Ya, gunanya setelah ya, jadi karena mereka cukup berat latihannya, berolahraganya, sehingga memang diperlukan relaksasi. Ini bagian. Oh ya, kebetulan juga lapangan 1, 2, 3, 4, 5 ini sepertinya akan dipakai ya untuk suatu kompetisi, sehingga sudah diminta persis pukul 12 lapangan ini harus dikosongkan. Harus dikosongkan karena akan kemungkinan akan disewa oleh suatu instansi mungkin, sehingga tadi baru ada notifikasi. Ya, ini bagian akhir dari latihan badminton yang dikelola oleh Cilmas Raya, PB Cilmas Raya Jakarta Selatan di Gor Wimpi, Kampung Tengah Kramat Jati. Jadi maksudnya Bang Bang sudah cerah atau? Lagian mau tahu aja sih kau, Meti, urusan cewek. Ya, ini ya sahabat semua. Jadi coachnya akan menyelesaikan serangkaian latihan ini. Ya, jadi latihan badminton seperti ini juga mendidik anak untuk disiplin ya, disiplin tertib gitu. Ya, seperti saat ini ya, ini mereka dilatih untuk walau masih kecil dilatih untuk memandu aba-aba dalam baris berbaris yang sempurna. Dan juga berdoa. Thank you.
briefing penutup. Kalau pembelajaran, ada waktu.
kalian catat buku sendiri di nyambung guna apa sih? Saya mau tanya mam, kamu sebagai anak sekolah jam aja nggak tahu? Sekolah kalau ya baru saja anak-anak ya baru saja anak-anak di briefing. Semangat ya. Mainnya berapa sih? Semangat ya. Satu berapa? Ya, jadi memang tugas coachnya adalah memberikan pengarahan, memberikan motivasi. Terutama tadi saya dengar beberapa trainee ini sedang mengikuti kejur code. Jadi tugas pelatih. Makasih, Mas. Tugas pelatih juga memberikan motivasi, memberikan semangat pada adik-adiknya supaya lebih gigih dalam berlatih. Ya. Dalam berlatih juga enggak cukup hanya di tempat latihan yang terbatas dan berbagi sama teman-temannya berlatih, tapi di rumah untuk meningkatkan fisik mereka. Yeah. Oke, sahabat semua, demikian. Ayo, rakyat apa mana? Semuanya. God bless you. Bye.